penyerahan 2 unit traktor roda 4 dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada UPJA Teguh Amanah Tani Kepenghuluan Sungai Segajah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Rabu 3 April 2024. Serah terima ini dilaksanakan di wilayah Kepenghuluan Sungai Segajah, Kecamatan Kubu, dan dihadiri oleh staf seksi alat mesin pertanian Alsintan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, Dodi Susanti, serta PPL Kubu Abdul, Muis, dan Farida. Hadir juga pengurus UPJA Teguh Amanah Tani dan masyarakat petani. Penyerahan traktor roda 4 dilakukan oleh Dodi Susanti dari Dinas Tanaman dan Hortikultura Provinsi Riau kepada manajer UPJA Teguh Amanah Tani Syafwan dalam kurung Cikwan beserta seluruh jajaran pengurus UPJA. Pangan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dengan adanya kegiatan bantuan alat mesin pertanian untuk tahun 2024. Kebetulan UPJA Teguh Amanah untuk tahun ini kita mendapatkan Teguh Amanah Tani ya Pak ya, mendapatkan 2 unit TR4. Harapan kami untuk UPJA itu sendiri supaya alat ini bisa bermanfaat ke depannya, bisa membantu masyarakat dan meningkatkan produksi serta IP dari IP 100 menjadi IP 200 ya Pak ya. Dan diharapkan juga untuk kedepannya UPJA bisa mandiri dengan adanya alat ini, bisa menjadikan alat ini adalah modal untuk mendapatkan alat-alat yang lain dengan anggaran yang ada di UPJA untuk kedepannya. Jadi tidak tergantung lagi kepada bantuan pemerintah ya Pak ya. Itu harapan kami. Traktor ini diserahkan dalam bentuk hibah dan diharapkan dapat membantu petani dalam kegiatan bertani, berkebun, atau industri pertanian lainnya. Manajer UPJA Teguh Amanah Tani Syafwan atau biasa dipanggil Cikwan mengucapkan terima kasih kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau atas bantuan 2 unit traktor roda 4. Bantuan ini sangat membantu dalam pengolahan lahan dan diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian. Selain itu juga disampaikan terima kasih kepada PPL Kubu dan Kubu Babu Salam yang telah memberikan penyuluhan kepada petani. Juga terima kasih kepada DPRD Provinsi Riau, Haji Syafrudin Iput dari Partai Gerindra atas bantuan yang diberikan. M. Sayuti, Palapa TV, Rokan Hilir, Riau, mengabarkan.